Allah Ta'ala pesan dekat kita dengan jelas. A'uzubillah minasyaitanir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illa Allah. Jelas daripada kita katakanlah tak ada satu pun orang tahu perkara-perkara yang berada di langit dan bumi ini yang mengetahui perkara ghaib kecuali daripada Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Jadi kalau satu orang tersebut bagi gambar, saya nak bagi tahu kalau tengok gambar memang ada kaedah kita nak baca gambar. Memang ada kaedah daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi nak baca gambar. Memang kita ada pakai kaedah-kaedah scanning guna gambar, rawatan guna gambar dan sebagainya, memang ada. Tetapi kita tak boleh letakkan tuduhan macam tu. Saya nak bagi tahu kadang-kadang bukan tukang sihir je, kadang-kadang orang yang ada ilmu pun yang ni yang buat, yang ni yang buat. Saya nak bagi tahu tidak penting dalam sihir kita tahu siapa yang buat. Tidak penting. Siapa yang mengenali saya, dia tahu saya tidak akan pernah menyebut, menyatakan sebagainya. Macam Rasulullah, Rasulullah tahu siapa yang menghantar kan? Nabi tahu sebab ada wahyu daripada Allah kan? Daripada Jibril. Cumanya dalam keadaan sekarang ni kita tak tahu. Dan keadaan tersebut dia cuba meneka berapa banyak tekaan-tekaan tersebut, tekaan yang salah banyak. Sehingga berlaku angkat senjata. Dia macam ni, bila berlakunya kesakitan, waktu itu juga iblis dia akan mengapi-apikan, bagi bisikan. Ada tanda ni dia yang buat. Oh, kenapa tanda dia? Cuba kau tengok, kali ni dia ubah dah parking dia. Cuba kau tengok, waktu mak sakit dia tak ada kat rumah. Ini yang selalu berlaku. Kau cuba tengok, waktu abang kita tumbang, waktu itu kenapa kita punya orang jiran kita ni tak ada kat rumah? Oh, jiran kita ni pergi jumpa pawang. Saya nak beritahu, zon apa-apa, zon kita, sangkaan kita yang bukan dengan tauhid, yang bukan dengan waktu itu kita rasa kita beriman, berhenti. Baik. Jangan dipanjang-panjangkan sangkaan kita. Sebab yang paling penting juga, pengamal mesti jaga lidah. Jangan sebut perkara yang kita was-was. Dan walaupun kita ada firasat, baik, walaupun kita ada signal, tetapi biarlah kita menjaga ilmu kita sebab itulah.